Hey. Wow, aku bete deh. Karena gak dapat makanan dari manusia. Gimana bisa menjaga tanah kita kalau kita gak dapat sesajen? Wah, wow, dapat banyak banget makanan sisa. Tapi itu artinya kan manusia lebih sering buang makanan ya? Kun-kun tenang saja. Uwo memang pekerja keras ya. Aku bangga deh jadi istrimu, Uwo. Kun-kun bisa saja. Ayo kita masuk, Uwo. Ayo. Nanti kita punya anak ya, Wo. Wo jadi ayah. Iya, Kun-kun mau melahirkan di tanah kubur. Kun-kun akan jadi ibu. Sesajen dari kami ya, Bu. Mudah-mudahan cukup untuk menjaga kehidupan kita semua. Terima kasih ya, pasangan Kun-kun dan Uwo. Pindah dari tempat tinggal sebelumnya ya. Kasihan ya mereka. Pasti banyak pohon-pohon yang ditebang. Kasihan tanah yang tidak lagi jadi hutan. Padahal banyak pohon yang bisa tumbuh lebih besar dan hidup lebih lama dari pohon pisang. Ada pohon kapuk, pohon sukun, nangka, dan masih banyak pohon lainnya di hutan. Kita aman di sini. Oh, Kun-kun aman sama Uwo. Sulit sekali mempertahankan hutan.
hutan yang mereka tinggali. Mereka dijanjikan punya hutan baru. Sayang, itu hanya janji manis. Tenang, tidak semua manusia buruk. Buktinya, beberapa manusia membantu dan merawat tanah kita. Demit, manusia dan alam semesta memang harus hidup berdampingan. Hidup! Tapi kita demit, kenapa hidup? Hai Lulun Samak, kamu dapat makanan di sungai? Lulun Samak, terima kasih sudah menjaga sungai. Kami pamit dulu ya, Sang Ibu. Lulun Sama, kenapa kamu bersedih? Apa yang terjadi di sungai? Ada apa ini? Bisa nggak ya kita mempertahankan tanah kita dengan keadaan seperti ini? Tanah kita sehat. Semoga ini hanya sementara. Ibu yakin manusia masih menyayangi alam. Sang Ibu, apakah kita harus mengalah dengan manusia? Hehehehe.
Sudah beres. Aing maung. Aing maung. Tenang, Maung, tenang. Hati-hati! Jaga mereka semua, Allah!
fokus ya. Kalau saya nggak di sini semua itu bermasalah. Kan gitu Pak, masalahnya kan. Saya Pak, kalau di sini tuh semuanya tuh aman-aman aja. Pak, kalian nggak pernah fokus sih. Kita udah coba buat ngurusin Pak Mandor. Pak, mana tuh yang kerasukan pocong? Pak, kenapa suasananya jadi horor kayak gini ya?